Oke, okay, uh, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Selama banget aku nggak membuat video, uh, video kocak, video game, sekitar sebulan ya. Karena aku baru aja uh, masuk kerja di perusahaan yang baru dan aku harus uh, belajar banyak dan adaptasi di perusahaan yang baru. Jadi aku uh, membutuhkan banyak energi dan energi-energi itu terkuras di pekerjaan yang baru. Karena terkuras, jadi aku tidak bisa membuat video dengan full. Jadi uh, bagi kalian, khususnya my uh, really 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 subscriber Jackson Fernandes, serius aku benar-benar terenyuh dengan komen kamu yang mana kapan bisa melihat orang ini lagi. <laughs> Um, mungkin agak lebay ya, agak hiperbola karena dari 406 subscriber yang mana mungkin hanya sekitar enggak sampai 10 subscriber yang benar-benar memperhatikan channel ini ya. Uh, Terus untuk Jason Fernandez, aku masih di sini ya, aku enggak kemana-mana, aku masih melihat komen-komen kalian yang masih mengkomen dan uh, aku sangat merindukan untuk membuat video record ya yang gila-gilaan tapi memang aku benar-benar uh, sedang kehabisan tenaga uh, hampir sebulan ya yang mana memang benar-benar nggak ada mood sama sekali untuk membuat sebuah video karena sebenarnya dalam membuat video YouTube itu nggak hanya sekedar record tapi juga harus sedikit mengedit dan mengedit itu tidak hanya cut dan rim seperti yang aku lakukan di video ini, tetapi mungkin harus memberikan efek-efek sedikit, dan ketika memang kalau tidak mood, tidak ada energi, ngedit pun juga uh, kurang uh, greget, ya. Jadi, aku memutuskan untuk uh, sedikit slow down di YouTube karena aku uh, kehabisan tenaga. Jadi, selain itu, aku ingin memberitahu kalian bahwa Kuyoyo yang kalian lihat di channel ini. Dengan Rio yang ada di real life itu sangat berbeda. Jadi, Kuyoyo yang kalian lihat di sini dengan Rio yang ada di real life itu sangat berbeda. Dan untuk menjadi seorang Kuyoyo lagi itu, eh, uh, nggak gampang, harus mengumpulkan mood yang banyak dan harus mengumpulkan energi yang banyak, karena teriak-teriak buka, -teriak bukan hal yang mudah. Jadi, eh. Uh, Aku ada sedikit ide, kalian bisa follow Instagram Markas Kuyoyo uh, supaya bisa mengetahui apa yang aku lakukan di kehidupanku sehari-hari. Karena pada dasarnya aku ingin kalian untuk mensubscribe channel ini bukan karena game tertentu, tetapi memang karena kalian menyukai karakter Kuyoyo yang kocak dan tidak normal. Jadi seperti itu. Sebenarnya aku ada Instagram pribadi tapi uh, di Instagram pribadi ini tidak menggambarkan karakter Kuyoyo. Jadi jika kalian merindukan karakter Kuyoyo yang ada di video-video Markas Kuyoyo, kalian bisa subscribe Instagram Markas Kuyoyo. Di situ aku akan berusaha untuk update kehidupanku sehari-hari kalau aku tidak mengupload video ya. Dan eh uh, sekali lagi aku minta maaf jika aku tidak membuat video uh, di YouTube Apabila kalian menunggu uh, videoku muncul ya Di notifikasi kalian Dan aku berharap Supaya kalian sabar Supaya aku bisa membuat konten YouTube lagi yang kocak Karena pada dasarnya aku membuat channel Markas Kuyoyo ini Karena untuk kocak kocakan Karena untuk gila-gilaan Menciptakan karakter Kuyoyo yang mana ketika aku main game Memang benar-benar kadang itu Edan ya agak nerd, tapi juga agak cringe, jayus, tapi juga terkadang lucu. Jadi seperti itu channel Markas Kuyo ini. Jadi jika kalian benar-benar menyukai channel ini, jangan putus asa untuk menunggu ya. Aku pasti akan terus membuat video. Sekali lagi aku minta maaf jika tidak membuat video yang yang mungkin kalian tunggu ya. Walaupun mungkin satu dua orang aja yang menunggu tapi I appreciate that very much. I appreciate it very much from my heart, from the deep of my heart, ya. Yeah. Dan tetap tunggulah video Markas Kuyo yang kocak, uh, pastinya, ya, yeah, di video selanjutnya, ya. Yeah. Saya Markas Kuyo undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Uh, goodbye, dan sehat selalu. Sampai jumpa, dan ya, yeah. bye-bye.